Oke, 11 kimia 2 hari sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Duduk kembali bagi adiknya. Kayak gini ya, pasien ini ya. Udah beda ya. Chemistry. Selalu di hati. Chemistry. Selalu di hati. Ini biasa sebelum belajar ice breaking dulu gitu kan. Berhitung mulai yang genep yang angka ganjil ngomong. Oke, berhitung mulai dari Nadia. Oke, siap ya. Sudah siap di posisi. Iya. Ini ya penjelasannya, setiap yang angka kelipatan 3 tepuk. 1 2 tepuk, 1 2 tepuk gitu ya. Mulai dari Nadia. Oke, berhitung 11 kimia 2 mulai dari Nadia. 2. Oke. 4 5 6. Oke. Kunci satu ke depan. Terus 7 8. Oh, 10. Oke. Okay. 11. Oke, sip. 14. 13. Natasha, oke, okay, depan dulu. Betul formasi. Kurang konsentrasi itu mulai. Lanjut, ha. Oke. Depan dulu. Tiga orang sudah tereliminasi gitu kan. Ini akan membentuk ikatan kimia apa yang bisa kalian bentuk, silakan. Hey, iya. Yang harusnya tepuk tadi. Oke, okay, konsentrasi. 19 20. Oke. 22 23. Oke. Sebelahnya. Oke. Oke. 31. Oke. Maju. Kita akan membentuk ikatan kimia, bentuk ikatan formasi ikatan kimia di depan dari manusia. Oke, okay. Dari yang tereliminasi membentuk ikatan kimia ke depan, maju ya. Yang ya. Terus ke berapa sebelahnya? 32, 33. Selesai. Sekarang yang di depan bentuk formasi ikatan kimia. Oke. Okay. Formasi bajunya bisa kita lihat. Yang bajunya pakai jaket sama itu berarti unsurnya yang sama. Apa pakai ini ya jasnya ya? Yang berbeda. Nah, ini ada 5. 5 unsur bisa membentuk senyawa apa kemungkinan dari sini? Ada yang tahu? CH4 misal. 1 C di tengah. Harusnya sih posisinya yang 4 di keempat sisi ini simulasi dengan role player ya. Misalnya di 4 ketiga sisi bisa enggak berikatan? Tapi tangannya cuma itu ya. Agak susah kaki enggak baca ya. Iya. Ini aja harusnya ini dengan ini H2O. Bertiga itu H2O dulu. Simulasi ke sana kan. 1 di tengah kamu bentuk H2O bentuk huruf V. Oke, nah bisa kan ya simulasi ya. Nah yang ini 2 ini bisa kalau tangan 2 itu oksigen O dengan O. Tangan 2 berpegangan kalau satu ke sana satu ke sini bisa bentuk formasi antara kita bandingkan bentuk antara oksigen dengan air ya. Nah oke, bisa nggak duanya saling seperti ini tegak lurus berikatan lurus. Nah ini oksigen berikatan dengan oksigen ada ikatan kovalen rangka 2 bisa dipahami? Oke. Karena ikatan rangka 2 ini saling berikatan, saling memberi dan saling menerima, ini ada ikatan kovalen rangkap 2 yang di sini membentuk V ya. Oke, formasinya V ya, enggak condong lurus-lurus. 1 menyumbang H, O nyumbang 1, H nyumbang 1, O nyumbang 1 bentuk V. Ya, bisa dia pahami bentuk seperti ini? Air maka bentuknya V. Ikatan ini adalah kovalen tunggal, sama-sama nyumbang sikona. Oke, begitu. Angka atau huruf
tulis, setelah itu selesaikan jadi satu gambar yang tuntas. Gambar apa itu, Meza? Keong. Yang lain ada apa itu? Dari huruf angka 6. Angkanya apa? 6. Oh iya, bentuk 6. Benar-benar kreatif. Nah, ini di sini jadi apa? Oh, 7 bisa. Ini apa? Doraemon. Apa ini? Unyil. Unyil apa tuyul? Apa itu, Nak? 2. Oh, bisa. Benar. Nah, itu apa itu? 12 kupu-kupu. Oh, jadi kupu-kupu keren-keren. Nah, di sini kreativitas kalian diuji. Jadi apa itu? Orang boleh, orang orang boleh, angka boleh, boleh, iya. Ibu. Iya. Ini kan. Iya benar. Kan O kan bu, boleh kan? Oh boleh. Terus ada bintang. Iya boleh, nggak apa-apa, bisa. Apa itu jadinya? Oke keren. Ini apa ini? Bebek. Dari angka? 2. Oh 2 bisa ya, ibu tadi 3. Iya benar, boleh. Itu jadi apa? Dari angka berapa? Huruf apa kah? 1. Oh, iya. Sebenarnya kalau mau gampang 1 ya, apapun bisa ya ibu tadi. 3 itu jadi apa? Kan agak bingung kalau 1 pasti ada rumah lurus, tiang lurus, pohon kelapa. Iya bunga 1 ya? Oh ibu kira dari 1 tadi. Jadi apa? Nah 1 ya? Nah iya kalau 1 banyak itu. 4 jadi apa? Nah, itu 8 dia, oke okay. Sama-sama rumah. 8 dia bentuk. Itu apa jadi apa? Oke, benar sekali. Nah, di sini kita belajar dari titik awal ternyata bisa banyak yang dihasilkan.